What's up guys, balik lagi di channel gue Chris Sukit dan channel GSL guys. Sekarang akhirnya gue bisa nge-react lagi nih guys. Ini ada Aespa baru nih, baru hari ini nih. Gue ketinggalan berapa jam, gue juga gak tau, disini ada informasi. Tapi yang pasti baru sekian jam, ini udah hampir 1 juta yang nonton guys. Ini Aespa Dream Come True, ini baru banget, jadi gue penasaran banget guys. Gue jujur gue suka sama semua-semuanya dari Black Mamba, Next Level, Savage, apa Forever, itu semuanya sabi buat didengar guys. Sound-soundnya juga enak banget, apalagi suaranya mereka masing-masing guys. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok! Oke guys, ini kalau gue perhatiin dari Aespa tuh gila guys ya, maksudnya dari vokalnya Winter terutama guys, gue naksir banget sama suara-suara high note-nya Winter guys ya. Itu juga didikan dari apa Yu Yongjin guys ya. Itu bahaya sih guys, yang didikan dari Yu Yongjin tuh terbukti dari Dio, si Changmin nih kalau nggak salah ya, Changmin, terus si apa terakhir si Winter guys. Oke, di sini gue juga pengen penasaran nih, ada part rapnya juga nggak? Rapnya juga sangar-sangar soalnya guys. Oke, kita langsung react aja guys. Aespa Dream Come True, let's go, ceplok. Oh, ini beda konsep guys ya, lebih warna-warnanya. Oh iya, secara kostum juga beda ya, Karina bukannya. Gen. Gue gak tau guys ya, kenapa guys ya. Lafal-lafal Aespa tuh lumayan karakter banget guys ya. Apa, sengah-sengah dari Black Mamba, apalagi Savage itu. Gokil, ulang guys. Mixing enak banget. Dia juga pakai mixingnya, apa mixing vokalnya itu pakai delaynya yang slapback guys, itu which is tuh favorite food gue juga guys, slapback delay guys. Dia ngambil rendah siapa nih guys? Gila, balance enak banget, parah. Gokil. Enak gila. Anjrit. Ini jadi kayak India apa Arabik ya, scale-nya nih ya. Tapi kurang lebih sulingnya suling bambu lagi guys. Maksudnya SM tuh sering banget pakai suling bambu guys. Sound-nya catchy sih emang. Oh enak banget. Kayak recorder ya. Oh my god. Serius guys, gue denger SM guys ya, maksudnya evolusi secara sound guys, ini bener-bener gila sih. Ini jujur yang ini yang paling update, paling terakhir guys ya, tanggal 20 hari ini, which is ini gila sih, maksudnya secara perkembangan soundnya dari gue ngeliat-ngeliat apa zaman-zaman dulu guys, itu secara sound tuh makin gila guys, take vokalnya makin mereka perhatiin banget guys. Video clip, wow. Oh sidechain kompresor ya, wet. Wow. Ah gila, catchy, dapet. Dapat lah ya guys, nailed it. Gila, Aespa gak ada yang gagal sih menurut gue guys. Ulang guys. Oh, enak banget. Enak banget ini guys. Oh my god. Tapi ini guys ya, yang gue suka dari SM guys, musik ini makin modern, tapi notasi progression chord dan segala macam itu sebenarnya makin ke belakang guys, makin ke 80s, 90s guys menurut gue guys. Ini. Gila, soundnya lebar banget. Gila, gokil. Oh my god. Oh my god. Ini kalian perhatiin vokalnya guys. Vokal mereka tuh gila sih guys. Oh my god. Susah nih komentar kayak gini nih guys. Gokil sih. Oh Gisel. Ning. Oh enak banget. Kalian perhatiin vokalnya gak sih guys? Maksudnya ini cara mereka nyanyi raw voice-nya, terus sama di mixing-nya itu gila, maknyus banget guys, chef kiss banget. Gokil sih. Wow. Gue suka deh pas solo mereka tuh di tengah guys ya, terus tapi ada apa stacking vokal tuh yang bikin lebar, tapi ketika mereka masuk yang kayak begini nih, fase yang begini, ini benar-benar di spread banget guys. Mereka berempat nih posisinya begini nih, kayak kembang kol, kembang ya gitulah pokoknya. Gokil sih, enak banget balance nya positioning pan nya juga guys.
Ini vokal juga pakai plugin namanya Dobler nih guys. Ini Dobler nih, jadi vokal mono bisa dibikin ambience jadi stereo guys. Ini which is enak banget di sini guys. Ini pas Giselle. Wow, enak banget. Gila notasinya nih nggak ngomong guys. Notasinya nggak ngomong di sini nih guys. Enak banget guys. Pas Winter. Sorry bodo amat gue ulang guys. Itu belakangnya guys kayak kayak sampel gitar guys, cuman di dikasih kayak flanger atau enggak penepet. Oh my god, kok bisa pikiran ke situ? Gua bingung dah. Otaknya berpikir ke mana gitu. Wow, Winter suaranya. Wow. Wow. Anjir. Wow. Gila, sore ding-ding guys. Ning-ning, ampun, ning-ning nih guys. Gokil. Oh my god. Nih, ning-ning. Wow. Wow. Terus kenapa ya guys? Kalau gue perhatiin Aespa, dance, vokal itu pasti ada gimmick yang benar-benar nonjol di per lagunya guys. Yang benar-benar gue tuh langsung jatuh cinta gitu nih guys. Gila sih notasi-notasi. Dance-nya enak. Keren banget. Anjir gila manis banget. Enggak maksudnya dynamic musicnya guys. Kalian juga perhatiin dynamic musicnya guys. Itu gimana frekuensi masuk di tiap fase-fase di part-part tertentu yang kayak begini nih guys. Dia masuk kayak scene yang pet-net dan catchy banget. Gila sih. Nih. Oh my god. Keren SM. Wah galak. Itu Winter banget itu. Adlibsnya. Oh my gosh. Oh my god. Ini sebenarnya area vokal Winter itu sebenarnya tuh area-area baby frekuensi sebutannya guys, antara 1000 tuh sampai 3000 guys. Itu which is tuh bikin nyakit sebenarnya guys. Itu frekuensi yang bikin sakit kuping. Tapi gua enggak tahu Winter tuh bisa enak banget katru banget di sini gila. Wow. 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 Catchy banget ya. Bikin Latin gini. Ih, itu apa tuh? Tadi bocor. Sorry guys. Itu gue enggak tahu tuh guys. Itu kesalahan dari mixing apa? Kalian perhatiin enggak? Itu ada kayak frekuensi 10.000 guys. Pas Winter lagi adlibs di sini. Coba nih. Oh, dance keren sih. Nih. Tuh, 10.000-an tuh. 11.000. Notasinya. Anjir. Oh my god. Gila Giselle tuh gus kemar Giselle part rapnya Giselle yang di Next Level sama di Savage guys ya. Ini di sini kok suaranya merdu bener ya Giselle ya. Coba ulang guys. Enak. Gila. Wow. Ini Karina. Dia rapper kan kalau salah Giselle sama Karin. Gila suaranya begini guys. Wow. What? Gila. Oh my god, chordnya guys. Oh my god, ini snare-nya juga milihnya guys. Kalian lihat guys, kayak tetesan snare. Puk, puk. Gila mixing-nya gokil nih guys. Nih, itu kan snare biasa. Puk. Beat 4-nya guys. Rap jenis kayak gini gue iklan lagi. Ini rap kayak gini gue jarang jenis sound yang kayak gini guys. Nih. Wow. Wow. What? Ini nih. Party Giselle guys. Wow. Oh my god. Lihat guys visualnya kayak begini guys. Lihat tuh.
latar belakangnya gila sih, maksudnya mereka bikin video klip pusing gak sih lo ngeliat kayak gini? Gila, winter lagi. Wow. Gila nih kuping gue dimanjain banget guys, maksudnya dari segi komposisi, chord progression, pemilihan voicing, voicing chord progressionnya guys. Terus maksudnya build panning ya, build setiap dinamika secara frekuensinya juga guys. Ini gila sih, mereka pemakaian untuk kompresor di vokalnya. Ini kalian perhatiin juga guys, ini gila, lezat banget sih. Multivitamin. Wow gila, gak ada yang gagal lagunya. Gak ada yang gagal guys, Dreams Come True. Kenapa? Ini album, oh single. Gila, serius guys. Ini Aespa, Aespa ini tuh gak ada yang gagal sih guys. Gue kayaknya yang gue dari React tuh apa yang jadi main title guys ya, kayak Black Mamba, terus apa Forever, Savage, Next Level, sama terakhir Dreams Come True. Gila, secara sound vokal mereka tuh cut through banget guys. Maksudnya ada beberapa gimmick-gimmick yang dikasih sama mereka tuh benar-benar kena sih guys. Dan itu gak murahan, gak cheap guys. Itu keren banget sih. Jadi kita tuh dengar secara notasi juga kita dimanjain sih. Setiap-setiap di part-part mereka tuh ada gimmick-gimmick tertentu yang menurut gue tuh jadi kuncinya nih guys. Ih, gokil sih. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Sign out, bye-bye.